Kecomania, selamat sore. Semoga kalian diberi rezeki yang banyak, umur yang panjang. Kali ini saya mau unboxing burung lagi ya. Burung ini adalah burung sejenis pemakan serangga lagi ya, teman-teman. Burung ini sama persis kepalanya kayak burung pentet atau cendetnya, tapi sayangnya burung ini mini ukurannya ya. Habitatnya masih banyak ya di pulau Sumatera atau bagian Indonesia, di Indonesia ya, atau di Asia Tenggara. Burung ini adalah pemakan ulat, serangga, kupu-kupu dan lain-lain ya. Habitat burung ini banyak di dataran rendah ya, atau di tepi hutan atau di tepi gunung ya. Sangat recommended karena harganya sangat murah, teman-teman. Burung ini harganya cuma kisaran 15.000 sampai 25.000, teman-teman, di tempat saya ya. Atau ya kalau di tempat kalian itu berapa, teman-teman. Sayangnya saya cari suara burungnya di Google itu tidak ada ya, banyak sekali tapi jarang saya temukan ya. Burung ini suaranya sangat cantik juga, unik ya. Nanti saya kasih di akhir video nanti suaranya kalau sudah dapat ya. Sayangnya saya tidak bisa menurut suara ya. Suaranya sangat bagus juga, unik, teman-teman. Gak usah lama-lama, kita harus cepat unboxing, teman-teman ya. Ya, tebak ini burung apa, teman-teman. Burungnya sangat bagus dan sangat recommended bagi pemula ya. Coba tebak ini burung apa, teman-teman. Burungnya bagus juga, unik ya. Ya, ini burungnya. Sangat kecil ukurannya ya. Adalah burung cincing batu ya, atau bahasa Inggrisnya itu apa ya, kalau saya tidak masih belum tahu karena belum melihat Google ya. Burungnya ini sangat cantik ya, seperti burung pentet ya. Sayangnya ekornya enggak ada, teman-teman, tapi burungnya sehat ya. Suhunya sehat, sangat recommended bagi pemula yang ingin memeliharanya ya. Warnanya cantik juga, unik ya, teman-teman. Burungnya juga bagus sekali untuk dipelihara ya, karena harganya sangat murah sekali, teman-teman. Tidak menguras isi kantong ya. Dan sangat rekomendasi bagi teman-teman yang ingin memeliharanya ya. Saya lepaskan dulu ya, disangkarnya nanti bisa kasihan ya kalau kita memegang terlalu lama, teman-teman. Ya, ini burungnya kayak burung pentet ya, sangat bagus juga, unik ya. Warnanya sangat menarik untuk dipelihara ya bagi pemula, karena burung ini saya mendapatkan sudah semi jinak, teman-teman ya. Masih banyak ya di Asia Tenggara, khususnya di Sumatera ya, saya lihat Google, dan di tempat-tempat lain dan sekitarnya, mungkin di pulau Jawa atau pulau lain mungkin ada ya. Burung cincin batu ini adalah burung jenis pemakan serangga ya, karena burungnya sangat kecil ukurannya, berapa senti ini ya. Ini sangat mungil karena ekornya nggak ada ya. Sangat recommended bagi pemula yang ingin memeliharanya ya. Jangan lupa yang belum subscribe, subscribe ya, agar tidak ketinggalan berita update selanjutnya, teman-teman.
Semoga teman-teman bisa terhibur dengan konten-konten saya yang selalu saya sajikan untuk teman-teman para Kicomania ya. Karena saya masih pemula ya, saya masih belajar untuk membeli burung-burung murah ya, karena belum mampu bisa membeli burung yang mahal-mahal teman-teman. Burungnya juga bagus, juga unik, sangat cocok bagi pemula ya, karena harganya sangat murah sekali teman-teman. Kalau yang pupung ini saya mendapatkan harga 15.000 ya. Kalau yang utuh mungkin di atasnya ya 20 sampai 25.000 teman-teman. Sangat unik sekali burungnya ya. Dan sangat recommended bagi pemula yang ingin memeliharanya ya. Burungnya juga cantik, juga unik ya. Sangat bagus dipelihara untuk buat koleksi di rumah teman-teman, karena juga kicauannya juga bagus, juga menarik ya, dan burungnya juga unik teman-teman. Ini habis asal ya, mau menjelang maghrib jadi burungnya kurang bergairah teman-teman. Sangat lucu ya, burungnya sangat unik sekali ya, sangat baik dan enak dipelihara teman-teman. Burungnya juga bagus sekali ya. Warnanya itu yang bikin kita menarik teman-teman.